Yang ada struknya. Kosaki siapa? Kosaki itu ya? Itu Kosaki baru tahu. Baru ini serius baru aku pakainya. Aku enggak nyium. Enggak baru ini, baru hari ini aku pakai. Kamu Bi. Enggak. Ini Kosaki baru hari ini. Enggak. Kosaki. Ya tapi kenapa enggak boleh? Enggak boleh sih kayak. Ya kenapa dianggap aneh? Kenapa? Ya kalau sekarang kamu nih lihat cowok berdua pagi sayang-sayangan. Ih, sayang kamu ganteng banget ya. Ini baju kamu bagus deh. Potongan rambutnya keren banget nih. Aneh enggak? Guys, kalau kalian nonton jepil sebelumnya aku kentut. Ternyata kentutnya YouTuber tuh sama ya sama bau. Udah enggak ya, lebay banget tuh semua. Masih berasa? Udah enggak ya, Kak? Enggak. Lebay, batin ini. Masih berasa tipis-tipis. Apa aku karena mampet ya? Guys, hari ini kita mau unboxing belanjaan. Klik tombol subscribe bagi yang belum, karena di video kali ini kita akan menguji kepintaran kalian dalam menebak harga dari euro ke rupiah USA. Ya. IDR, Indonesia Rupiah ya. Bisa dalam rupiah. Bang Didi itu ya. Kagak benar. Udah dari aku doang, Bi. Enggak, aku. Enggak, aku emang kentutnya gitu suka. Berekor. Berekor lagi. Kayak ada kloter. Ada part-part kecil. Oke. Kita akan buka satu koper ini juga tadi kita belanja. And then ada punya Ibu Riri juga di vlog sebelumnya, pokoknya ada vlog belanjanya ya guys. Sinian, kayaknya yang hari ini dulu deh yang gampang ingat harganya. Udah, kan? Gak bukan yang ngapain mereka. Struknya di mana yang kemarin? Struk? Nggak itu struk belanjaan. Udah lah, aku lupa, pokoknya kalian aja yang cari-cari di web ya. Oke, the first one. Asik. Emang Thailand dong, Thailand. Lo ya, Mai? That's my parfum. Ya, Thailand parfum, Ryan. Thailand dong, in Thailand. Rian perfume lain. Lohan, Lohan, Floyd, Pax, Oni, Bandara, Apple lah. Rifan. Intinya kemarin belanja. Kompromi lagi. Oke, intinya kemarin belanja. Saya gak ngeteng, Bu. Pertama belanja parfum dulu, belanja parfum. Kemarin parfumnya udah dibagi-bagi ya. Ada punya Rian, ada punya aku. Udah tinggal habis, udah tinggal ini doang punya suami aku. Ini kalian rupiahkan karena totalnya adalah 140,62 euro. Enak lo kena. Kenapa ya? Kenapa saya? Sayang kenapa saya? Tadi kan aku lihat cerita. Tadi sumpah itu awkward moment banget cuy. Sebab tadi kan dia lagi suami aku lagi ngomong sama aku. Udah gitu aku pergi, terus Abang Rian tinggal berdua sama Abang Dikin ceritanya. Nyala sepatu. Nyalain sepatu. Terus Rian nanya, "Bang, pakai yang ini cocok enggak?" Pakai cocok enggak ya? Bagus, bagus. Tapi yang coklat juga bagus sayang. Enggak, kali ini enggak. Aku di guys, gini-gini. Kalian pernah enggak kalau lagi ngobrol sama teman sambil ngetik SMS, pasti ditulis. Itulah Bang intinya. Tapi kamu ngomong nanti. Iya, karena kamu tapi kamu tahu itu diri. Karena gini, aku mau ngomong sama istri kan, tapi keluar ngomong sama abang. Itu yang coklat bagus sayang apa? Bukan gitu. Maksudnya kamu selingkuh. Antara mau manggil kamu sama manggil Bang Diki gitu. Itu sayang. Aduh, salah paham. Begini gitu ketawa. Oke lah. Curut oh iya deh. Totally 3 parfum cowok. Itu Hermes berarti ini yang aku punya. Bukan, ini Bulgari, Tom Fred. Ini parfum. Parfum Hermes. Parfum 288,72 euro. Kalian IDR-in berapa ya? Yang benar nanti kita kasih giveaway. Kita kirimkan langsung. Stroke kedua ya. 140,62 euro. Nah, berapa rupiahnya? Tapi pakai nomor ya. Pakai nomor 1 berapa? 2 berapa? Ditulis ini euro sama dengan berapa rupiah. Yang paling benar kita langsung giveaway barang-barang apapun yang kalian mau atau enggak Scarlett full kita punya banyak banget. Atau kalian jalan-jalan ke Paris. Oke, kita lanjut lari ke Tanjung Kimpul. Mau kentut lagi. Ini yang minum soda gua yang Ini tes jangan sampai hilang tes. Nih kita kasih yang Scarlett yang kecil mau enggak, yang gede mau enggak atau uang Swiss nih yang udah enggak kepake nih yang kemarin kita giveaway. Ada yang mau enggak? Tapi ini lucu banget sumpah. Sumpah ini lucu banget. Kayak enggak ada yang ini juga bisa kita buat bingkai. Tapi aku pengennya giveaway. Iya di bingkai harus di giveaway nih Scarlett segini-gini. Yuk, apa lagi? Apa lagi? Yang ada struknya. Kosaki siapa? Kosaki itu ya. Itu Kosaki baru tahu. Baru ini serius baru aku pakainya. Aku enggak nyium. Enggak baru ini, baru hari ini aku pakai. Coba cek. Enggak. Kamu Bi. Enggak. Ini Kosaki baru hari ini. Enggak. Kosaki. Ya
juga. Ini kan enggak ada. Kok mau bau ini red berry? Red berry apa? Burberry. Oh, burberry. Oh, burberry. Oke, okay, next. Ini ya, teksnya kita kumpulin ya, jangan sampai hilang. Iya, buat duit kembali lumayan buat kalian. Oke, okay, ini Bu Berry sama Pak Berry. Bu Berry siapa punya? Bu Berry udah dua. Oh, yang tadi. Aku beli mantelku. Dua item ya. Yes. Ini boleh ibu-ibu bisa lihat ini item. Ini buat kloter 2 aku tadi Turki. Ini berapa harganya tadi? Itu lima. Berapa? Oke, total adalah satuannya piro? 1000. Nah, berapa tuh rupiahnya tuh? Pokoknya dia 1150 sama 1750 euro. Euro. Total 2 item ini adalah 2900 euro. Totalin dengan uang IDR kita ya, guys. Berarti berapa tuh rupiahnya? Kakak mau tolong gitu aja. Nanti kalian komen, sebanyak-banyaknya pokoknya. Yang paling tepat kita kirimin deh. Kita kasih giveaway atau kita kasih uang iya, tapi bukan rupiah ya, karena kalau rupiah itu biasa aja ya. Iya, buat kenang-kenangan. Oh, itu kenang-kenangan gitu sih. Di sini tuh recehnya berharga banget. Jadi 1 euro itu kurang lebih 16 ribuan. Jadi koin ya. Koin. Kalau kita kan koin kadang entah taruh di mana ya, di sini berharga banget. Oke, lanjut. Tadi kita belanja di tadi kita beli ini juga ya. Kita belinya. Iya, di tempatnya pelatih. Dompet itu. Coach. Dompet beli siapa ini? Coach. Riri. No, it's me. Main. Kayaknya sih apa hadiah ya? Itu hadiah tuh. Oh, ini kasih apa? Kak Riri ya, cantik banget. Tadi cabut tadi. Kita enggak tahu tasnya siapa. Tadi aku beli tas. Riri. Cabut lagi ngambil Elvi. Buat kerja juga. Iya, tadi ada beberapa pilihan kok yang nonton di vlog sebelumnya yang belanja yang ini. Nah ini gede banget juga sih Karoni ya. Thumbnail ini lupa deh kalau nggak nonton parah nih tarik lagi. Dengan pilihan yang sangat sulit akhirnya dia memilih dengan pilihan. Ini karena fungsional kalau buat bawa kamera, bawa baterai, keluar kota itu enak. Ini punya Karin, punya Karin juga ya? Ini punya siapa nih? Gak ada lagi ngambil. Di sini Coach murah banget masa. Sumpah murahnya tuh kayak murah-murah muntah. Pokoknya kita belanja Coach semua sekitar 700 bayangin. Iya, cuma 700. Padahal yang debak 1500, iya, 1300. Tadi cuma habis 730 berapa gitu lupa. Iya, 750. Nah, berarti berapa rupiahnya? Please komen di bawah bagi yang mau dapat. Dan 700 itu tuh ini. Semuanya. Enggak, kloter 2 yang sepatu. Oh. Ada kan yang kamu bilang ini sepatu. Oh, ya, tapi enggak di roll. Iya, enggak di roll yang Rian bilang sayang. Sampai aja lu. Aku terniang-niang gitu ya. Kayak pertama kali ya dipanggil sayang. Apa kabar gua tiap jam dipanggil sayang? Bukan masalahnya bukan masa pertama kali atau apa kabar kamu yang tiap jam. Kita sama-sama laki. Sama-sama laki udah gitu. Kayaknya yang coklat tapi bagus ya sayang. Nah, tapi gini, yang pasti jadi pemikiran gua tuh kenapa cewek sama cewek tuh gak apa-apa panggil sayang. Gandengan setiap jalan. Peluk cipika-cipiki. Tapi kenapa cowok dikira aneh karena nggak nyaman, aneh aja nggak ya, biasa. Ya tapi kenapa nggak boleh? Nggak boleh sih kayak. Ya kenapa dianggap aneh? Kenapa? Ya kalau sekarang kamu nih lihat cowok berdua pagi sayang-sayang, ih sayang kamu ganteng banget ya, ini baju kamu bagus deh, potongan rambutnya keren banget nih, aneh nggak? Kalau cewek wajar kan, kamu cantik banget, enggak kamu lebih cantik, tapi itu jodoh-jodohkan. Cowok nggak mungkin ya? Eh sumpah gue mau kentut. Ini. Gue ketawa. Jelas, jelas syuting. Gak usah syuting. Pokoknya jangan ketawa. Dia gak ketuk tau gimana coba. Coba ya, Di. Jangan. Woy, lanjut, Woy. Oke. Ini kloter kedua. Belum, gak kentut, gak kentut. Kloter keduanya tadi. Tasnya ini sepatu. Beli sepatu. Kalian beli sepatu bagus banget. Kalian harus tahu. Pilihan Randi. Cie. Gak Randi sih. Lihat Rian sendiri. Enggak, Randi. Yang putih kan? Randi kasih aku, pertama aku udah lihat tapi aku diem aja. Nah, karena aku tahu nggak ada yang nyari sepatu, jadi ya udah aku keep silent. Terus kedua Randi bilang, Nika lucu, kata Randi. Oh iya lucu. Oh iya, tadi kamu nunjukin aku yang ini, yang itu. Sepatunya. Sepatunya pertama. Oh. Tadam. Lucu sih dan murah banget dan ringan. Ayah, pilih buat puput. Yaudah gue sekalian, cari ya buat papa. Lah iya kan saya udah nggak punya papa. Kita punya kakak aja kayak ini. Ini ya, kok beli cuma dikit sih? Benar.